は花婿の元カノから500元花嫁の髪を切るだけさ。どうせさんの結婚披露宴に、やおまけに羨ましいことにお二人を。ああ動けないよ。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Killer 7 episode 1-2. Sedikit sinopsis, Killer 7 di mata orang biasa merupakan pemburu bayaran amnesia. Sisil 7 cukup mengintimidasi, dan teknik gunting, tekniknya yang mematikan, dan kemampuannya untuk berubah dan mulus menjadi apapun. Faktanya, Wu sangat buruk dalam pekerjaannya. Seringkali mendapatkan pekerjaan pembunuhan atau menargetkan orang yang salah. Meskipun kegagalannya bisa disebabkan oleh keterampilan yang di bawah standar, biasanya karena dia adalah anak normal dan hati yang tidak cocok untuk di bidang pekerjaannya. Ditemani oleh teman akrabnya Daibo, Wu melakukan pencarian sederhana untuk mendapatkan kembali ingatannya. Meskipun pekerjaan hariannya tidak mencolok sebagai penata rambut, dan pekerjaan setelah jam kerja hanyalah sarana baginya untuk membayar utang, berbagai usahanya nampak terkait dengan pengejarannya untuk memulihkan masa lalu yang hilang. Scene dimulai, terlihat main karakter kita yang bernama Seven sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran untuk menghabisi seseorang. Seven sendiri yang cepat menerobos kaca dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh musuh-musuhnya. Seven dan gerakan yang lincah menghabisi satu persatu musuhnya hingga padernya Seven berhasil menghabisi targetnya. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Seven langsung diberi sekoper uang sebanyak 100 juta oleh yang menyewanya. Bukannya mengambil uang bayaran itu, Seven justru menghabisi orang yang menyewanya dan cara membelahnya. Usut punya usut, alasan Seven menghabisi orang itu adalah karena ia telah disewa dan bayaran yang lebih mahal oleh seseorang untuk menghabisinya. Setelah itu, scene balik ke depan ST Ruhoji. Usut punya usut, pembunuh yang terjadi sebelumnya ternyata hanyalah sebuah hajalan dari Seven saja. Di depan ST Ruhoji, nampak Seven dan temannya yakni Daibo. Mereka sedang melakukan pekerjaan keduanya, yaitu sebagai pedagang kaki lima yang berjualan makanan. Selepas melayani salah satu pelanggannya, Daibo sempat membahas kalau masa lalu Seven kemungkinan adalah seorang pembunuh. Oleh karena itulah, Daibo mencoba mengajak Seven untuk mengganti pekerjaannya menjadi pembunuh bayaran. Usut punya usut, ternyata Seven mengalami amnesia, sehingga dia itu sama sekali tidak dapat mengingat satupun mengenai ingatan masa lalunya. Daibo memberitahu jika Seven benar-benar ingin mengetahui tentang masa lalunya, maka Daibo dapat mengantar Seven ke sebuah organisasi bernama STAN. Menurut Daibo, teknologi yang dimiliki oleh STAN sangat canggih dan teknologinya tidak akan ada yang mustahil bagi mereka. Untuk pembiayaannya, Daibo memberitahu kalau Seven cukup membayar mereka sebanyak 1 juta yuan saja. Lalu Daibo mulai menjelaskan kalau profesi pembunuhan bayaran adalah sebuah profesi tertua di dunia. Pada umumnya ada dua jenis pembunuh bayaran, yang pertama adalah pembunuh purna waktu, teratur, dan disiplin. Pembunuhan purna waktu di negara lain sering disebut sebagai agen spesial yang didukung dan didanai oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah pembunuh mandiri yang biasanya dilakukan oleh orang-orang berbakat. Di Cina ada 10 pembunuh terbaik dengan bayaran yang fantastis dan sama sekali tak pernah gagal dalam misinya. Mereka semua sering bersembunyi di balik sebuah pekerjaan yang legal untuk menutup identitasnya. Daibo mengatakan bahwasanya pemuda tanpa malu, tanpa keluarga, tanpa teman, dan hanya memikirkan uang seperti Seven serta cocok untuk menjadi pembunuh. Ia kemudian menjelaskan kepada Seven mengenai kemampuan dasar pembunuh tingkat pertama, yaitu menyusupkan rahasia. Untuk membantu Seven dalam hal penyusupan, Daibo pun menunjukkan sebuah penemuan barunya berupa telur gaiba. Telur gaiba berguna untuk merubah Seven ke wujud apapun, yaitu dengan cara membayangkan sebuah benda atau makhluk hidup lalu memecahkan telur tersebut. Dan begitu Seven akan langsung berubah menjadi sesuatu yang telah ia bayangkan sebelumnya. Lalu Daibo melanjutkan penjelasannya ke kemampuan dasar pembunuh tingkat 2, yaitu membunuh dengan satu serangan. Pada penjelasan kali ini bukannya memberikan penjelasan, Daibo justru makan bakso bersama Seven. Lanjut kemampuan pembunuh dasar tingkat 3, yakni kabur dari TKP. Hal ini Daibo menunjukkan kepada Seven seekor ayam bernama Xiaofei. Xiaofei bukanlah ayam yang biasa-biasa saja. Xiaofei adalah seekor ayam yang dapat terbang dengan sangat cepat. Padahalnya Seven sama sekali tidak percaya kalau Xiaofei dapat terbang.
Lantas Yovie pun langsung menunjukkan kemampuannya sambil membawa Sevan untuk terbang. Masih berlanjut, Daibo kembali menjelaskan mengenai latihan kemampuan pembunuhan dasar tingkat 4, yaitu tak kenal ampun. Pada latihan itu nampak Sevan dilatih untuk menghilangkan perasaan teganya agar tidak mengampuni musuh-musuhnya. Selesai berlatih kemampuan pembunuh dasar, Daibo mulai memberikan tugas kepada Sevan untuk berlatih. Tugas pertama yang diberikan oleh Daibo kali ini adalah Sevan disuruh untuk menerobos masuk ke sebuah pernikahan. Sesampai di sana, Sevan harus memotong rambut pengantin wanita tanpa menyisakan sedikit pun. Lalu dia itu segera kabur dari sana. Sesampainya di aula pernikahan, terlihat Sevan yang sedang melakukan penyamaran menjadi seekor babi panggang. Pada saat itu, Sevan sempat ingin langsung memotong rambut pengantin wanita. Akan tetapi, dia seketika terhenti ketika melihat sebuah proyeksi yang menayangkan masa lalu antara pengantin pria dan pengantin wanita. Bukannya karena merasa tak tega, Sevan berhenti karena ia merasa sedih dengan dirinya sendiri yang sama sekali tak dapat mengingat masa lalunya. Setelah tayangan proyeksi selesai, secara mengejutkan bukan yang memotong rambut pengantin wanita, Sevan justru memotong rambut pengantin prianya. Tindakan dari Sevan membuat para tamu murka dan langsung mencoba mengejarnya. Ia mencoba untuk melarikan diri bersama dengan Daibo. Di tengah-tengah pelariannya, Sevan dan Daibo mencoba untuk berlari secara terpisah. Hingga padernya Sevan secara tak sengaja bertabrakan dengan salah satu robot Stan. Melihat robot Stan itu, Sevan pun mencoba bertanya mengenai teknologi milik Stan yang dapat mengembalikan ingatan seseorang. Lantas robot itu pun memberitahu bahwasanya Stan memang memiliki teknologi semacam itu. Di waktu yang sama, secara tak sengaja robot Stan memiliki sebuah jimat yang terjatuh tak jauh dari sana. Menyadari hal demikian, Sevan segera mengambil jimat itu dan mengatakan kalau jimat ini adalah miliknya. Pada saat itu, robot Stan memberitahu bahwa ia memiliki data yang mengatakan kalau seluruh pemilik jimat semacam itu adalah musuh Stan. Lalu secara tiba-tiba, robot Stan langsung melepaskan sebuah tembakan ledakan ke arah Sevan. Untung saja, Sevan berhasil menghindarinya. Waktu robot Stan ingin kembali menyerangnya, Sevan pun mencoba melawannya dan menggunakan kekuatannya yang mampu mengendalikan gunting. Dengan kekuatan itu, seketika gunting miliknya yang ketinggalan di aula pernikahan mulai bergerak dan terbang ke arah Sevan. Sayangnya, belum sempat gunting itu datang, secara mengejutkan robot Stan melepaskan sebuah ledakan ke arah Sevan hingga membuatnya terjatuh. Pada saat bersamaan, gunting milik Sevan pun tiba dan langsung memotong tangan robot Stan. Setelah itu secara tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Tirtin yang dengan cepat memotong kepala robot Stan. Selepas menghabisi robot Stan, Tirtin mencoba bertanya kepada Sevan mengenai jimat miliknya yang ternyata adalah lencana dari Liga Pembunuhan. Belum sempat menjawab, tiba-tiba saja robot Stan yang telah hancur mulai mengaktifkan sebuah fitur penghancuran diri. Menyadari hal demikian, Tirtin pun bergegas untuk pergi dari sana. Begitu pula dengan Sevan yang pergi dan memanfaatkan Xiao Fei. Selama beberapa saat terjadilah sebuah ledakan yang begitu besar. Beruntungnya, Xiao Fei sempat untuk melarikan diri terlebih dahulu. Pada malam harinya, Sevan akhirnya kembali bertemu dengan Baidu dan langsung bertanya kepadanya mengenai Liga Pembunuhan. Daibo menjelaskan kalau Liga Pembunuhan adalah sebuah organisasi misterius yang sulit untuk ditemukan. Jika Sevan dapat masuk ke peringkat 100 besar pembunuh terbaik, maka beberapa orang dari Liga Pembunuhan yang akan mendatangi Sevan dan mengajaknya untuk bergabung. Padahal demikian, Sevan pun mulai tertarik dan memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran, supaya dia itu dapat masuk ke dalam peringkat 100 besar pembunuhan terbaik. Dan begitu Daibo akan menjadi manajer dari Sevan dan dia itu akan mengurus segala permintaan klien. Daibo kemudian memberikan sebuah senjata baru untuk Sevan berupa gunting baru yang dapat memotong apapun. Pada besok malamnya, terlihat seekor ketua gangster kucing bernama Meo Kitty sedang bersama anggotanya untuk mempersiapkan sebuah strategi untuk melawan salah seekor anjing bernama Matt Barak. Lalu salah satu anggota Meo Kitty memberikan sebuah kartu milik Sevan dan menyarankan agar menyewa Sevan untuk menghabisi Matt Barak. Tanpa berlama-lama lagi, Meo Kitty pun langsung mengadakan pertemuan dengan Sevan dan memintanya untuk mencolok mata ketua gangster anjing bernama Matt Barak sampai matanya buta. Setelah itu, Sevan mulai melanjutkan misinya untuk pergi ke markas gangster anjing. Dan sesampai di sana, Sevan mulai mencari cara untuk melewati anjing penjaga. Cara yang digunakan Sevan agar dapat melewatinya dan aman ada dengan melakukan penyamaran sebagai anjing berwarna kuning. Saat berada di dalam markas anjing, Sevan sedikit terkejut ketika melihat banyaknya anjing yang sedang berkumpul. Di tengah-tengah perjalanannya, secara tiba-tiba Sevan dilempari sebuah bola yang mengenai wajahnya. Akibatnya, para anjing-anjing yang berkumpul ramai itu langsung berlari menuju Sevan yang ternyata mengincar bola yang dilempar itu. Tak hanya sekali saja, Sevan kembali dilempari bola untuk kedua kalinya.
yang membuatnya dikejar-kejar oleh segerombolan anjing. Lalu pada bola ketiga dan seterusnya, Seven pun mencoba untuk menghindari lemparan-lemparan bola tersebut. Hingga padanya Seven mencoba untuk menjauh dan tiba di sebuah tempat memimpin anjing berada, yaitu Matt Barak dan kedua pengawalnya yakni Stupid Barak dan Smart Barak. Baru saja tiba, Stupid Barak dan Smart Barak langsung mengarahkan senjatanya kepada Seven dengan perasaan yang penuh curiga. Lantas Seven pun mencoba untuk memperkenalkan dirinya sebagai Matt Barak, tanpa mengetahui kalau nama pemimpin gangster anjing adalah Matt Barak. Mendengar demikian, Matt Barak pun langsung mencekik Seven, sambil mengatakan kalau seluruh anjing di wilayah ini memiliki marga Gong atau Barak, dan satu-satunya anjing bernama Matt Barak hanyalah dirinya saja. Sewaktu Matt Barak mencekik leher Seven, seketika Matt Barak merasa curiga dan menuduh kalau Seven adalah anjing jadi-jadian, karena dia itu mencium bau tubuh manusia pada Seven. Untuk memastikan apakah Seven adalah anjing asli atau tidak, Smart Barak mencoba untuk mengetesnya. Smart Barak kemudian memberitahu kalau anjing memiliki kebiasaan yang tidak berubah, yaitu memakan sebuah kotoran. Lalu Smart Barak membawakan sebuah kotoran kepada Seven dan menyuruhnya untuk memakan kotoran tersebut. Bukannya memakan kotoran itu, Seven langsung menendang Smart Barak dan mulai menunjukkan wujud aslinya sebagai manusia. Setelah itu, Seven langsung menggunakan jarinya dan mengarahkan jarinya ke mata Matt Barak hingga membuat kacamatanya hancur. Meskipun serang Seven berhasil menghancurkan kacamata Matt Barak, namun serang Seven tak berhasil mengenai matanya, karena ternyata kacamata Matt Barak sebelumnya ia pasang di dahi dan bukan di matanya. Tak menyerah begitu saja, Seven kemudian terus-menerus mencoba untuk mencolok mata Matt Barak dengan kedua tangannya, kedua kakinya hingga menggunakan lidahnya. Hal demikian membuat Matt Barak menjadi begitu emosi. Lantas ia pun mencoba untuk memberikan perlawanan dan menggunakan kemampuannya. Setelah itu, Matt Barak langsung mengambil sebuah gitar listrik, lalu segera memainkan gitar listrik itu layaknya seorang gitaris band metal. Permainan gitar dari Matt Barak benar-benar membuat Seven merasa tertekan sampai kehilangan fokusnya. Pada saat Seven merasa tertekan, Matt Barak dengan cepat mendekatinya dan langsung memukul Seven dan menggunakan gitarnya hingga membuatnya terpental. Tak berhenti sampai di situ, Matt Barak melanjutkan serangannya dan memukul Seven sebanyak 39 kali. Hingga pada saat Matt Barak yang memberikan eksekusi terakhir, secara tiba-tiba Seven mendapatkan sedikit ingatan mengenai masa lalunya dan Seven seketika memiliki kemampuan bertarung. Pada saat yang bersamaan, secara mengejutkan Seven berhasil memblokir serangan dari Matt Barak. Lalu dan cepat menggunakan guntingnya untuk mematahkan gitar milik Matt Barak. Setelah itu, kemampuan bertarung Seven tiba-tiba saja menghilang. Lantas, Matt Barak pun bergegas memberikan serangan balasan dan membanting Seven ke lantai. Setelah membanting Seven, seketika Matt Barak menjadi sangat terkejut dan berhenti menyerang Seven ketika melihat foto dirinya yang dibawa oleh Seven. Melihat foto itu, Matt Barak pun mencoba bertanya dan menebak kalau Seven pasti telah diutus oleh Meo Kitty untuk menghabisi dirinya. Usut punya usut, foto itu ternyata adalah foto masa muda Matt Barak saat ia masih menjadi anjing liar yang hidup dengan bernyanyi. Pada saat itu ternyata Meo Kitty selalu datang dan menonton Matt Barak yang sedang menyanyi. Tak lama kemudian Matt Barak dan Meo Kitty saling jatuh cinta. Hingga padanya mereka berdua mulai menjalin hubungan. Sewaktu mereka berdua berpacaran, Meo Kitty sering mengatakan jika Matt Barak berselingkuh, maka Meo Kitty akan mencolok kedua mata Matt Barak. Dari cerita itu, Seven sempat beranggapan kalau Matt Barak telah berselingkuh. Namun ternyata Matt Barak tidaklah berselingkuh dan masih mencintai Meo Kitty hingga sekarang. Matt Barak memberitahu bahwa hubungan mereka berdua harus diakhiri oleh Matt Barak, karena dulu Matt Barak sempat mendengar sebuah penjelasan yang mengatakan kalau kucing tak akan bisa melahirkan seorang anak jika menikahi anjing. Hal demikian membuat Matt Barak merasa sedih dan memutuskan untuk meninggalkan Meo Kitty dan alasan karena Meo Kitty sangat ingin memiliki anak. Menurutnya, jika Meo Kitty terus bersama dengan dirinya, maka Meo Kitty tidak akan pernah bisa memiliki anak yang ia impikan. Setelah mendengar semua cerita dari Matt Barak, Seven pun memberikan penjelasan bahwa Meo Kitty tidak akan pernah mengetahui perasaan Matt Barak sekarang jika dia itu tidak pernah memberitahunya kepada Meo Kitty. Setelah itu, Seven langsung mencoba untuk melarikan diri dan cara menyamar menjadi sebuah keramik. Tak lama selepas Seven pergi, Matt Barak langsung mengambil gitarnya, lalu ia segera menghampiri Meo Kitty dan bernyanyi. Nyanyian yang dinyanyikan oleh Matt Barak benar-benar membuat Meo Kitty speechless dan seketika teringat tentang masa lalu mereka. Setelah bernyanyi, Matt Barak pun mulai memberitahu Meo Kitty mengenai alasannya meninggalkannya dan juga memberitahunya mengenai perasaannya yang masih mencintai Meo Kitty. Ucapan dari Matt Barak membuat Meo Kitty menangis dan sama sekali tak dapat menahan air matanya. Melihat hal demikian, Matt Barak pun langsung mendekati Meo Kitty lalu memeluknya dengan erat.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.